Ya, assalamualaikum. Saya Nas dan merupakan host kepada Nas Talk Show 2.0 dan bersama dengan saya hari ini dah lama dah. Apa khabar Harry? Alhamdulillah. Masih dengan sudi pergi saya lagi. Okey. So hari ini kita nak bincangkan mengenai corona virus ataupun COVID-19. Yep. Apakah kesan dia kepada impact financial market? Okey, dan sebelum tu, thank you to Zero Market kerana sponsor Nas Talk Show untuk hari ini. Okey, kita ada siapa-siapa yang seterusnya nanti. Dan first kita nak discuss mengenai apakah kesan kepada financial market. Okey, daripada virus, coronavirus atau COVID-19 ni. Yep. So, Nas nak tengok dulu siapa yang bersama dengan Nas. Dan sebelum tu, sorry kita kelewatan 15 minit. Yep. Okey, disebabkan ada technical issue. Okey, daripada segi kita punya microphone dan sebagainya. So, I'm so sorry for that. Okey, dan kita akan sambung. Okey. Sebelum tu Nas nak tengok siapa yang dengan kita pada hari ini. Okey, so boleh share dulu. Ya, betul. Okay. Share. Nas minta untuk share dulu. Share dan bagi lah banyak-banyak supaya benda ni dapat. Mungkin kita boleh buat two way communication lah hari ni. Ya, betul. So mungkin you all ada pandangan apa-apa, you all boleh tulis kat bawah ni dan kita boleh discuss bersama-sama. Dan di sebelah kanan dan juga kiri ni kita live juga. Ya, okay. Di sebelah ni. Kanan di Facebook Zuhairi. Ya. Okay, dan sini adalah di Facebook saya Nazira. So kita nak satu minit je untuk share dulu. Okay Harry, kita share sama-sama. Okay, sebelum kita betul-betul start. Sebab Nas rasa ramai yang mungkin nak tahu juga mengenai benda ni. Kalau kita tahu benda ni adalah memberi kesan yang sangat besar. Betul. Okay, in terms of kalau perasan kita, kita ada orang-orang yang kita dah tercalon dalam di mana di anugerah di Macau nanti untuk IFX Expo. Dan anugerah tersebut tu pun, event tersebut pun terpaksa ditangguhkan. Sepatutnya. Yes, kita dah pergi sepatutnya. Yes, dah fly sepatutnya. Yeah. Nas pun akan join. Okay, dah beli book hotel dan sebagainya. Tapi kita terpaksa postpone disebabkan wabak ini, virus ini. Dan postpone insyaAllah 2019. Bukan 2020 pada September. Ini dah ke belakang balik kan? Yeah. Alright, so kita share dulu. Okay. Share dulu kepada kawan-kawan. Share sebab ini topik dia lebih tu orang kata information lah, general berkenaan dengan virus baru. So apa impact kepada saya bukan expert dalam orang kata in term of fundamental. Tapi mungkin boleh kita buat sharing sikit lah. Sharing sikit. So kamu kita share the knowledge. Okay. Alright, so kita share. Okay, thank you so much. Dan apa lagi kita nak cakap? Okay, sebelum kita betul-betul start kita punya apa itu wabak COVID ni, basically Nas intro sikit. Wabak ini dijumpai okey pada Disember 2019. Okey. Okay, so di Wuhan. Okey. So di actually di market di mana jualnya bahan-bahan mentah, barang-barang mentah kat situ. Dan apa gejala kepada apa sakit ini? First kalau kita demam, batuk dan sesak nafas. Okey, dalam masa 2 ke 14 hari. So siapa-siapa yang menonton ni kalau ada gejala ni cepat-cepat pergi ke hospital untuk check. Okey. Dan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia memberitahu bahawa wabak ini boleh tersebar dengan meluas. Dan ia kalau perasan waktu wabak ini nak tersebarnya nak sambutan Chinese New Year. Ya, betul. So dekat sana di tanah besar China, diorang tutup sambutan itu dan banyak lagi yang benda-benda yang terpaksa ditutup disebabkan virus ini. Okay, impact di Malaysia sekalipun actually kalau Nas ada buat research sikit, industri perhotelan, perusahaan kecil, okay, PKS berhadapan dengan kerugian teruk di mana kadar pengunjung daripada 230,000 menurun ke 41,000. Okay, so ia memberi kesan sektor perniagaan domestik. Okay, alright, so kejap lagi kita akan bercakap mengenai impact impact kepada dunia. Sebelum tu, Nas ada nak kongsikan satu bingkisan video di mana ini dapat daripada sumber yang boleh dipercayai di Hong Kong. So, mari kita saksikan.
These planes have been grounded for at least 10 days and they're not expected to be flying anytime soon. Most of the planes behind me belong to Cathay Pacific Airways, Hong Kong's flagship airline and one of Asia's best-known carriers. But for weeks, it has been taking a beating from what's become a global problem, the coronavirus outbreak. Cathay Pacific has had to ground flights in the region and globally as governments restrict travel to try and stop the spread of the deadly virus. But it is only adding to the financial turbulence that the beleaguered carrier is facing. These are the routes Cathay normally flies. 107 of them link 101 airports in major cities across Asia and around the world. The airline's regional arm, Cathay Dragon, also covers a range of Asian cities, and it handles most of the services to the Chinese mainland. So as the spread of the virus forces more travel restrictions and reduces passengers' desire to fly, Cathay has had to massively reduce where it flies to. Together, Cathay Pacific and Cathay Dragon expect to scale back how much they fly by 40% over February and March. That adds up to more than 3,000 flights disappearing from the schedule. Cathay is removing most of its flights to mainland China. Only 39 of 368 flights from Hong Kong to mainland cities are scheduled in February and March. Traffic on one of the busiest air routes in the world has also sharply declined because of the coronavirus. Cathay regularly operates 93 flights per week between Hong Kong and Taiwan's capital, Taipei. Now there are only 14. Taiwan's government has ordered all visitors from Hong Kong and Macau to go into quarantine for 2 weeks after they arrive on the island. The rules make it all but impossible for anyone from those cities to visit Taiwan. Cathay also regularly operates 49 flights per week from Hong Kong to Kaohsiung in southern Taiwan, but that route is suspended entirely until the end of March. All of this is taking a toll on Cathay's bottom line. An outbreak is the kind of macro impact that is really hard for an airline to plan around. During the protests, at least, we see Cathay kind of trying to prop up their major revenues with transit passengers. But during an outbreak, all of it collapses because people, no matter the price point, they're no longer willing to fly. There's not that much they can do to kind of balance the situation or get more demand from a certain segment. It's really just a complete across-the-board collapse of demand for them. To cope with the cash crunch, Cathay's CEO has asked all 27,000 employees to take 3 weeks of unpaid leave. They can do this anytime from the start of March to the end of June. Cathay has also temporarily closed three of its premium lounges at Hong Kong International Airport. This is all happening as Cathay flies into the same headwinds faced by Hong Kong's economy as a whole. The first blast was the US-China trade war. Next was the months of anti-government protests. Now the coronavirus outbreak is the latest storm to batter Cathay and the city. Okay, so kita dah sharekan satu video mengenai, kalau boleh perasan, yang first tadi kalau boleh tengok kat situ adalah airport dekat Hong Kong. Betul. Okay, dan dekat situ ada banyak di mana kapal terbang yang terpaksa cakap apa, parking kat situ, yeah, disebabkan virus ini. Sebab kita tak nak, sebab dipercayai virus ini akan tersebar melalui pengangkutan juga, pengangkutan udara, darat. Darat dan darat apa? Udara, darat dan air. So based on WHO katakan perkara itu menyebabkan terpaksanya pengangkutan tersadailah sementara waktu. Okey, dan kalau kita tengok at the end of the video tu dia cakap kat sana dia orang unpaid leave dah 3 minggu. So dah unpaid leave
ibu dan banyak juga counter-counter untuk check-in kapal terbang tu ditutup disebabkan yalah pekerja pun bercuti dan sebagainya, unpaid leave. Dan dijangka akan berakhir Jun 2020. So ia mengambil masa yang agak lama. Ya, sebab saya sebab saya difahamkan mereka masih lagi mencari vaksin. So akan mengambil masa betul. Betul. Dan juga memang tak nak virus ini semakin menular. Dan apa yang Nas baca kat sini, dia lebih kurang dalam 4593 dikenal pasti. Dunia dikenal pasti dengan tersebarnya wabak ini. Okay, kalau kita boleh tengok tadi dekat kita tadi airport dan Hong Kong. Okey, Hong Kong ni kalau kita nak tahu, macam kita tahu IFX Expo berada di Hong Kong. Okey, terbesar dalam di Hong Kong. So basically kalau market tak okey, kalau kat sana ada trader pun kalau terjebak je dengan wabak ini tak boleh juga nak trade dan sebagainya, kan. So banyak perkara yang kita akan bincangkan hari ini, okay, especially kepada apakah kesan kepada kita punya what we call this, kita punya COVID, bukan what we call this, kita panggil apa, mata wang, mata wang, dalam macam lain tak tahu apakah kesan kepada mata wang. Okay, so sebelum tu kita nak tengok siapa yang lain kita atau ada apa-apa komen mengenai kita nak discuss mengenai benda ni. Okey, so apa-apa yang okey, sambil-sambil tu tadi kita dah tengok airport. Patutnya ada terbaca satu artikel lah di mana ada cruise minta kebenaran untuk berlayar di untuk landing yang masa untuk masuk port dekat Jepun. Tapi disebabkan dalam tu ada anak kapal dia yang di mana disyaki orang kata mengidap lah ada jangkitan coronavirus ni, menyebabkan sekarang ni cruise tu berlayar tanpa arah tujuan. Sebabkan country-country pun dah tak mau terima lepas. So saya berharap lah bila isteri jenis terjadi, maksudnya mereka akan dikuarantinkan selagi mana tak jumpa virus. So tak jumpa antivirus. Tak jumpa antivirus. Lagi tu diorang akan berlayar dan kemungkinan dia akan kehabisan minyak and then sumber makanan. So kita boleh nampak lah dia punya orang kata betapa bahayanya virus yang baru ni. Dan juga difahamkan pengunjung kita panggil pelancong yang berada dalam kapal tersebut. Kalau kita perasan dekat dalam tu ada kasino, ada karaoke, ada sinema dan sebagainya, kan. So difahamkan semuanya lengang, semuanya duduk dalam bilik. Betul. Sebabkan takut. So sebab yalah sekatan makanan pun tak boleh di dan bila dah habis tak boleh nak disambung, kan. So benda-benda ini menyebabkan it stuck kat situ. Dan kalau tadi kita perasan ini kapal je ni. Kapal. Kalaulah sesebuah negara tu tak bolehnya masuknya semua makanan, tak bolehnya keluar untuk semua ekonomi negara. So apa kata saya? Ekspor tu orang kata terjejas, tersekat. So macam mana? Apa dia punya efek dia? Itu yang kita cuba bincang, cuba rungkai pada hari ni. Mungkin tu yang tengok tu mungkin ada sharing kan. Mungkin yang terlibat secara langsung dalam bidang ekspor import mungkin boleh bagi pendapat. Kita nak dengar. Yes. Yeah. Okey, tadi Nas kata mengenai kesan transportation lah, kereta api, udara, jalan raya, okey, hotel dan lain-lain berkaitan dengan pelancongan. Dan kalau nak tahu Wuhan, Wuhan ni merupakan bagaikan Chicago di China. Dia bukannya Chicago betul-betul Chicago, tapi dia bagaikan Wuhan ni dalam daerah Wuhan ni dianggap sebagai Chicago di China. Kenapa? Sebagai antara hub industri yang terbesar di China. Okey. So bila jejasnya satu benda tu, dia akan terjadi akan efek semua benda lain. Okey, dan ekonomi dia orang sekarang menurun, which is 18 ekonomi kepada ekonomi global. So sangat sangat membimbangkan. So Harry sebagai seorang trader. Alright. Okey. So apa yang Harry dapat lihat benda ni yang berlaku di market dan apakah memberi kesan kepada you, especially in terms of trading lah.
Okay, so first sekali, seperti yang kita tahu, dalam trading ni dia ada dua jenis style, iaitu berdasarkan fundamental dan technical. Sebenarnya saya lebih bias to technical, tapi kalau tanya pendapat saya sekarang, technical dia jatuh nombor dua. Di mana sekarang ni lebih ke arah fundamental, sebab dia boleh berlaku pergerakan yang volatile, di mana sekiranya satu-satu negara tu membuat mengeluarkan satu news, di mana dekat sinilah trader yang fokus on fundamental memang orang kata senang buat duit, sebab okey, kita reverse balik macam beberapa hari lepas di mana kita tengok pada open market untuk gold, pasaran gold, di mana berlaku gap dan dia turun sikit dan akhirnya dia pacak lagi. So benda ni yang kita nampak adalah in term of fundamental, di mana ada news yang dikeluarkan menyebabkan tiba-tiba the next shoot sebatang. So untuk fundamental punya trader, benda ni memang sekarang mereka ni tengah buat duit. Tapi in term of technical macam saya sendiri, kadang bila kita tengok dah analyse satu-satu pair tu, sepatutnya suppose dah ikut kita punya technical, tapi disebabkan fundamental sekarang lebih menguasai, akhirnya orang kata there is a risk untuk seorang trader tu kalau kata dia mengabaikan fundamental. Okay, so maknanya tadi Harry kata technical, tadi dah buat analyse, lepas tu in the media jadi ada news dan menyebabkan benda tu. So adakah kalau maknanya technical analysis tak penting, dia penting untuk news saja? Okey. Dia berkait rapat. Sepatutnya berkait rapat, dan selalu kita pasang pun bila mana berlaku kejadian macam ni dan keluarnya satu ni, yes, dia akan berlawan dengan kita punya teknikal. Tapi akhirnya dia akan berbalik pada kita punya teknikal. Maksudnya dia akan ikut balik semula. Tapi news yang macam ni sebenarnya jarang berlaku. Disebabkan bagi saya kalau news ni selalunya kita dengar setiap bulan apa ni siapa tu lah, interest rate, ada RBA dan sebagainya, itu common. It's maksudnya normal, ya, normal yang mana kita selalu dengar setiap bulan. Okey, yang ini saya boleh klasifikasikan macam gempa bumi, banjir. So ini adalah satu news yang kategori yang lain, di mana di luar jangka kita, di mana menyebabkan analisis kita tu kacau habis. Siapa yang sekarang ikut flow in term of fundamental, memang tengah badai. Kita tengok macam gua sepatutnya orang kata dah turun, so ramai sangkut sebab apa-apa sebabkan dia orang sell. Tapi sekarang tengah badai dan jangkaan akan naik lagi. Okey. So kita tengok siapa yang menonton kita hari ini. Muhammad Zulkarnain, Ariana, Ahmad Syamin. Okey. Nazrul Ishak, Wandaus, Muhammad Fikri. So dekat ini punya ni siapa? Nampak kat ni Mat Hazli. Mat Hazli Hanis Fazwani. So thank you for watching. Okay, ada soalan tak apa-apa ataupun nak kongsikan apa-apa sahaja info mengenai berlakunya something in the market menyebab apa virus ni menyebabkan something happen in the market, especially for the mata wang. Okay, apa yang Nas Nas boleh ada baca sikit, which is dia kata in a safe punya mata wang adalah sekarang ni adalah Swiss franc, US dollar dan juga gold, gold katanya. So yang berkaitan ini saja yang safe for now. Contoh kalau EU, dia kata investor confidence tu dah drop dekat situ. Okay. So dan juga apa Australian dollar risk currency tend to avoid in periods of instability. Sebenarnya tidak asal, tapi USD CAD, okey, USD CAD, UCAD, okey, kita panggil bagaimanapun dah naik semula last week, okey, kerana salah satu Kanada merupakan salah satu negara pengeluar minyak yang terbesar. Okey, so boleh kongsikan dengan Nas mengenai info ini ataupun you all experience di dalam ni ataupun you all dah berada dalam industri ini, so macam dah tahu benda ni kan. So boleh kongsikan dengan kita. Okay, alright. So Harry. Yep. Okay, so tadi dah cerita pasal technical apa? Technical fundamental penting, news pun penting. So kalau dah keadaan memang macam ni, basically contoh katakan tadi dah cerita mengenai EU. So kalau seseorang trader tu dah memang suka the major pair tu lah. So
apa dia perlu buat ataupun sekarang dia tak perlu treat ke. Okay, so yes, ini common. Maksudnya sekarang any business there is a risk. Even dalam forex trading pun sudah sedia maklum. Kita ni nak letakkan kita punya kedudukan trader tu as a risk taker yang macam mana? Low risk, medium ataupun high risk. Sebab kebanyakan sekarang member saya sekarang ni mereka act as risk taker. Maksudnya dia orang sanggup orang kata leburkan dia orang punya deposit untuk gain profit more, dan alhamdulillah benda tu maksudnya dia, kalau kata bahasa mudah dia pemenang. Sebab kan kalau kata trader sekarang yang berani risk taker, macam saya mention pada awal tadi, memang sekarang tengah buat duit. Disebabkan pergerakan yang volatile. Boleh kata sehari tu 100 feet tu memang orang kata biasa, tapi sekarang ni dia menjangkau ke 200 lebih. So untuk as a trader, apa yang perlu buat? Kita klasifikkan dulu kita ni trader yang macam mana. So account yang kita nak gunakan tu account, adakah memang account untuk long term nya ke ataupun short term, atau yang bahasa mudahnya kami kazi. So kita decide dulu account mana yang nak guna. Sebab apa? Yes. Kalau kata kita buat profit, memang kita akan profit lakau, dan kalau kita loss memang habis terus. So saya lebih sukakan kita asing mungkin a few amount, mungkin contohnya 50-100 USD. Kita full margin. Kita tengok, insyaAllah ada hasilnya. Itu untuk full margin. Tapi kalau untuk long term, mungkin yang menggunakan orang kata technical analyst. So bila mana yang gunakan technical ni, mungkin boleh stick orang kata kepada dia punya analisis. Sebab saya percaya setiap pergerakan dia ada wave. Dia bukan sehala. So maksudnya akan ada pengambilan intake or take profit. So dekat situlah kita nak cari peluang untuk kita mungkin kita wolf nak selamatkan kita punya account ataupun kita cuba nak reduce kita punya risk. So trader yang macam mana pun tak ada isu sebenarnya. So macam mana yang kita decide kita nak duduk dalam situasi yang macam mana, itu saja. Okay, so ada apa-apa perkongsian ke daripada kita punya floor? Yeah. Okay, Muhammad Faiz, Muhammad Faiz, Muhammad Fikri. Okay, Nas akan nak cerita sikit mengenai New York Times. Okay, tapi kita berehat dulu sebentar dan kita kembali lagi lepas ni. Admin, kita berehat dulu sebentar dan kita kembali lagi lepas ni. Admin. Oh, Amy kata tak boleh berehat sebab kita kesutukan masa, katanya. Betul, sekarang dah 3.40 sebab kita lewat lama kita rehat kita sekarang. Okay, sorry Amy. Okay, so Nas nak cerita mengenai apa ni, New York Times. dah terstart lambat kan, I'm just sorry for that. Okay, so siapa yang menonton Faiz kat termantap. Okay, menurut New York Times, okay, dia cakap kat sini, import biji besi dari Australia dan India terganggu. Okey, sebab apa? Sebab kalau Harry nak tahu basically banyak kilang-kilang ni berada di China. Okey. So import ini terganggu dan menyebabkan mengurangkan produksi di kilang-kilang China dan menjejaskan produksi chip komputer dan paparan panel kaca, iaitu glass panel lah. Oh, glass panel. Okey, di Malaysia dan juga Korea Selatan. Ia juga menjejaskan mesin kilang dan komponen automatik yang dihasilkan di Jerman, Hungary dan juga Poland. Okay, so kalau nak tahu ini cerita benda yang kelakar lah hari. Basically, kita punya head ada cakap hari tu. Dia dah, basically kita punya, one of kita punya staff kat sini, saya suka shopping. Yeah. Okay, shopping di Lazada, Shopee dan sebagainya kan. Dan barang itu diimport daripada China. Yeah. Okay, so agak sebulan dulu ni dia dah start shopping. Patutlah ofis kita macam sepi nampak apa-apa senang. Yes, disebabkan ada yang mengatakan jangan beli lagi barang daripada China sampai macam tu sekali. Okay, so bayangkan kalau kita, ada yang orang yang beranggapan macam tu, ada yang kata kalau dah terbeli, make sure that sampai lepas tu kena lap elok-elok. Takutnya barang tu ada wabak dan sebagainya kan. Dan kita pun sendiri, it's a precaution lah for us kan. So bayangkan hari, benda-benda sekecil-sekecil macam tu pun kita rasa macam very insecure. So apatah lagi
kalau orang yang betul-betul berada, orang cakap dalam negara yang darurat, yang tak boleh terima apa-apa. So, benda-benda macam tu ya, dia bukan je ekonomi China tau. Dia basically macam tadi Nas baca, dekat Poland dan sebagainya kan. So, ia efek kepada dunia. Ya betul, sebab seperti kita sudah maklum, China is one of the pembekal, pembekal terbesar untuk setiap country. Even macam tadi kata seorang kita punya staff di mana dah slow dia punya internet shopping barang China kan. So kebanyakannya sekarang banyak barang yang kita beli tu adalah daripada China. So secara tak langsung benda tu menyebabkan terjejas pelbagai pihak. Sebagai contoh pula, kawan saya bekerja as a Ninja Van. Ninja Van sudah confirm, maksudnya dia related dengan Shopee. Ninja Van. Ninja Van is one of the courier yang baru daripada Singapore. So dia orang punya kontrak adalah dengan Shopee. So kebanyakan yang orang yang shopping kat Shopee ni adalah import from China lah. So that's why kali ni dia kata sebulan dua ni komisinya memang berkurang teruk sebabkan kurangnya pembelian klien kita, klien untuk apa shopping di China. So itu kalau kita tengok in term of barang. So dari segi makanan, contohnya durian. Durian kalau dulu kita boleh kata yang jual di 24 action lah, sebab apa? Data market Malaysia harga durian murah. Tapi mendapat permintaan yang banyak dekat China. Tapi disebabkan orang kata isu ni, so dah jadi tak ada harga. So nampak tak, bukan kata satu pihak je, maksudnya yang kita kata alah itu kat China lah, bukan dah dekat kita kan. Tapi sebenarnya dia boleh mengganggu semua orang. Even saya ada baca artikel, kalau sekiranya benda ni berlanjutan sampai bulan 9, besar kemungkinan 100,000 orang akan kehilangan pekerjaan. Itu bukan dekat China lah, dekat Malaysia. Disebabkan yes, in term of kalau kata tadi import, orang kata import export kan, sudah semestinya melibatkan kita punya local people, bukan kita orang China yang kerja dekat Malaysia, betul tak? Betul. Maksudnya bila kita punya local people yang bekerja, so in term of dah kurangnya barang keluar masuk, so cost overhead meningkat. Itu mengakibatkan kita punya sektor, orang kata ekonomi terjejas. Sikit dan juga kalau perasan lepas ni boleh check dekat website AirAsia. So kalau perasan tiket ke mana-mana pun sekarang dalam lingkungan harga yang ada, saya tak sampai pencecah 500. Even ke Australia pun semalam check baru 200 lebih. So orang cakap apa, kita boleh pergi tapi dengan kita punya tanggungjawab lah. Sebab benda ni is a virus yang boleh kita tak nampak. So bayangkan flight pun macam tadi Nas tunjuk di video, which is dekat Hong Kong. Kalau kita perasan dekat airport jarang kita nak tengok kapal terbang yang parking lama. Parking lama, betul. Tapi dia dah parking dalam 3 minggu dekat situ. So dijangka akan parking lebih lama. So kalau Harry nak tahu Nas pernah tengok satu mengenai satu flight punya airport lah. Okay, dia ada buat bukan journal, something yang macam dia pergi siasat dekat situ. Kalau berlakunya something, apa akan cost yang terpaksa dia orang tanggung. Okay, so pada satu hari kita panggil apa? Wartawan. Wartawan dia pergi dan ada waktu tu kebetulan ada objek yang dia orang nampak dekat lapangan terbang tu, ada satu objek. Dan objek tu bukannya apa pun, di plastik je sebenarnya. Dia objek tu plastik je. Dan menyebabkan kapal terbang tu yang nak landing dekat situ tak boleh nak land. Okay. Dia tak boleh landing. Bila tak boleh nak landing, satu kapal terbang, sebab dia kalau perasan, ada tak kita naik kapal terbang dia delay? Yep. Perasan tak? Perasan. So kalau dia delay satu, dia akan menyebabkan semua delay. Yeah. So same goes to this airport, di mana bila ada dia objek tu kat tengah-tengah tu dan kapal terbang tu, kita khuatiri benda lain. Dan diorang pun kena tengok dulu sebelum diorang pergi tu, takut bom dan sebagainya kan. So dan menyebabkan tak boleh nak landing. Bila tak boleh nak landing, dia terpaksa reroute balik. Reroute balik kapal terbang tu. Bila reroute balik, bila satu reroute, yang lain pun akan landing juga pada masa tu. Dia kena reroute balik. Bila reroute, satu cost of minyak. Minyak
of course akan naik, betul tak? So bila kos naik, lepas tu orang ramai komplain. Okey, dan dia bukan menyebabkan satu kapal terbang, menyebabkan banyak kapal terbang yang nak land, waktu tu dan juga nak naik waktu tu, nak depart waktu tu. So customer pun banyak komplain dan benda-benda banyak macam tu menyebabkan diorang rugi bukan ratusan ribu tapi jutaan ribu disebabkan just plastik yang duduk kat tangan tu tak tahu datang dari mana. Lepas tu kos yang beberapa second tu menyebabkan diorang rugi beberapa juta, a few juta lah. So you all bayangkan lah kalau kapal terbang yang dah lama dah parking dan sebagainya kan. Yelah, of course kalau kita dah beli tiket tapi kita tak boleh nak pergi, of course kita sebagai pengguna kita akan minta refund. Sebab kita nak hak kita. Dan juga syarikat kapal terbang, diorang akan orang cakap pun, client always right, client is a priority. So diorang akan refund balik. Itulah menyebabkan kalau kita tengok dekat Cathay tadi, Cathay Pacific kan? Cathay Pacific. Menyebabkan dia punya staff dah 3 minggu ambil leave. So benda-benda menjejaskan ekonomi. Bila kapal terbang tak boleh nak landing, kapal terbang ni adalah salah satu transportation untuk bawa pelancong. So automatically ekonomi sesebuah negara itu pun akan terjejas. Macam tadi Nas ada baca, daripada 230,000 pelancong di Malaysia sendiri drop sampai 14,000. Sebab kita pun pada tahun 2020 adalah tahun melawat Malaysia. Yes. So disebabkan efek ni banyak tu lah kata in term of pelancong nak datang pun takut, yang nak keluar pun takut. Tapi saya berpeluang baru ni melawat ke orang kata negara yang terdekat tu, ke Indon. Saya melawat ke Jakarta. So atas urusan kerja. Tapi bila mana saya sampai di sana, pada minggu lepas baru lagi. Bila mana saya sampai sana, yang di mana kota Bandaraya Jakarta yang menjadi tumpuan pelancong. Macet. Ya, macet kan. Macet lah yang orang kata jam lah, jadi crowded apa semua. Tapi bila sampai sana, saya orang kata quite shock lah. Maksudnya most local people saja. So di tempat-tempat yang yang sepatutnya menjadi tumpuan pelancong dah kurang. So dekat situ pun kita dah boleh apa classify kan yang mana orang dah berjaga-jaga, maksudnya ambil tempoh precaution untuk datang macam kata kalau kata dah duduk rumah lelok apa nak saya bala betul lah. So lebih baik duduk rumah. Tapi itulah yang kita takut di mana takut yang terlepas sebelum tu. Kan kita takut penerbangan yang macam tu kan. Seperti kita tengok negara yang terdekat Singapura dah disiapkan ada kan. Kalau ikut logiknya, even Malaysia sendiri pun dah ada. Tapi alhamdulillah time to time katanya dapat yang di quarantine dapat di So kita takut benda tu sebab saya ni penggemar cerita zombie lah. So saya terbayang saya takut sekiranya jalan penyelesaian kita tak jumpa. Ada kemungkinan jadi yang macam tu, di mana sunyi sepi, lepas tu jalan tengah jalan raya kereta terpian. Macam kita tengok tadi airport pun dah start dah tak bergerak. So benar ni memang akan melumpuhkan ekonomi. Dan saya pun pernah jumpa apa nama ni penjual emas fizikal, di mana mereka mengatakan dengan situasi sekarang dan apa nama ni dan bakal berlakunya election untuk US, jangkaan 1 gram emas yang sekarang harga dalam range lebih kurang 200 ke 250 boleh mencecah 500. Dua kali ganda tu. So untuk yang penggemar yang penyimpan emas ni mungkin boleh orang kata ambil as a advantage lah, opportunity lah, opportunity di mana mungkin boleh start simpan emas dan sebagainya. Tapi in term of ekonomi itu yang menyesalkan. Alright, so dan dikatakan sebab apa benda ni sana sekat, pintu sini sekat, pintu sini sekat, disebabkan wabak ini katanya dia daripada manusia ke manusia. Dia effect, diorang cakap based on the baca lah this one, wabak ini daripada sumber makanan diorang kat sana. Okay. Dan bila dia jangkit dengan manusia, so manusia ke manusia, manusia ke manusia. So sebab itulah banyak sekatan
yang telah. So, maksudnya boleh sentuhan saja pun dah boleh berjangkit kan macam mana? Ha, itu tak sure. Rasanya maksudnya tu sentuhan tu mungkin bukan macam kita panggil sentuhan tu mungkin dia dah ada virus tu ke. Boleh daripada mana tu kita I'm not sure for that. Alright. So kita nak apa-apa daripada audience tak sebelum kita teruskan dengan cuba tengok siapa yang dengan kita hari ini. Okay, untuk share or share something ke yang mungkin boleh untuk kita kongsikan bersama-sama. Okay, alright. So ni dah nak kongsikan Agathe Demaris, pengarah pengunjuran Global The Economist Intelligence Unit mengatakan bahawa masih terlalu awal untuk menilai kesan penularan virus ini kepada ekonomi global. Okey, sekiranya ia berlanjutan dan mengakibatkan kadar kematian yang sangat tinggi, okey, ia akan mengakibatkan sekatan perjalanan udara yang lebih meluas dan menjejaskan ekonomi global. Tapi sekarang ni kapal terbang masih lagi berjalan, tapi cuma tak. Kalau dia orang effect, kalau dia orang kesan lebih banyak, so dia orang akan membuat secara besar-besaran. Okay, the conference board menganggarkan kadar KDNKK US pada suku pertama 2020 ialah 2.2%. Okay, sekiranya sekatan perjalanan yang ketat dikenakan, alright, so dia orang menganggarkan ia akan berkurang sebanyak 0.1% pada suku pertama 2020. Pada first quarter, okey, menjadikan ia serendah 2.1%. So banyakkan 0.1% kepada ekonomi dunia pun ialah sangat besar. Yeah. Alright, okey. So menyebabkan dia orang mengadakan kesan-kesan kepada aktiviti ekonomi secara kasar. Menurutnya, menjelaskan lagi, coronavirus akan menjejaskan perbelanjaan isi rumah, perbelanjaan kapital syarikat, perbelanjaan kerajaan, aktiviti perdagangan dan mengurangkan bekalan untuk industri pembuatan dan perkhidmatan. Okey, kalau perasan last week pun sesama, check alhamdulillah tak ada apa-apa, tapi cumanya nak cari apa tu mas tak jumpa-jumpa lagi. Ha, last saya pergi Shah Alam, KL semua tak ada. So sangat-sangat terhad. Bayangkan nak mas tu pun dah kehabisan dan kita tak boleh nak restock lagi. Yeah. Benda tu sebenarnya ini sangat-sangatlah membimbangkan kita. Okay, especially kita yang bekerja, yang mencari rezeki. Yeah, sebab okay, macam kita pula aktiviti harian kita melibatkan berjumpa dengan klien. Yes, So itulah kata kena take orang kata persediaan lah, orang kata pakai jamas dan sebagainya. Memang kebanyakan kita punya aktiviti based on kita punya online, tapi orang cakap about 30% pun kita kena jumpa klien dan sebagainya kan. So klien pun selalu datang office. So benda ni kita orang cakap satu lagi pakai sanitizer. Ya, sanitizer untuk mengelakkan berlakunya benda-benda macam ni. So Harry boleh conclude-kan sikit sebelum kita end kita punya live kita hari ni. Saya nak conclude as a expertise memang tak. Bukan bidang saya. Tapi as a trader, yes, saya mungkin boleh bagi pandangan lah. Just be prepared with your account. Maksudnya sekarang ni ada kemungkinan di mana kita punya technical analyst tu tak boleh digunapakai. Kan? Walaupun contoh EU di mana ada jangkaan dari tu dekat dia punya daily support, penyangkakan akan retrace. Tapi dia terus hit ke bawah dan sekarang cubaan nak tutup gap. Kan? So sekarang benda-benda macam ni di luar jangka. So be prepared your mental, physical of course, in term of orang kata ready nak lost your money. Yes, kena ada persediaan macam tu sebab akan orang kata pergerakan yang volatile tu kadang-kadang di luar waktu kita aktif. Di mana kadang-kadang mungkin waktu kita awal pagi. Kan, gerang kelangkabut nak ke kerja apa semua, position ada and then end up tengok duit habis. So benda-benda tu kita dah kena prepare. So yes, is orang kata live trader forex. Itu memang ada risiko. So MC depa balik. Okay, so Nas nak conclude-kan sikit mengenai live kita hari ini mengenai adakah ia memberi impact kepada ekonomi
especially the world global economy, yes, memang ada impact. Efek kita dalam, walaupun kita bukan negara yang terjejas teruk, okay, kita pun ada impact dia, okay. Alright, so tadi macam Henry cakap, we are not based on technical analysis only. Yes, betul. Dia ada dua perkara yang kita kena, dalam market ni dia ada dua perkara yang kita kena betul-betul take note. Satu adalah mengenai technical analysis lah. Okay, sebaik mana pun kalau kita buat technical analysis, tiba-tiba ada satu lagi perkara which is kebijakan politik, okay, yang berlaku di Malaysia dan juga yang pernah terjadi di US, di mana kita tak jangka Trump akan menang, dan benda-benda macam ni menyebabkan berlakunya ada sedikit terjejasnya ekonomi dunia. Okay, so macam orang cakap lah, Trump kalau alright, so that's all untuk kita hari ini. Thank you for watching. Dan sebelum tu kita akan ke segmen promo. Okay, so kita akan ke segmen promo. Dan kalau perasan dekat mana? Dekat atas. Okay, dekat atas. Kalau perasan kita ada Battle of Gadget. Battle of Gadget ni berlangsung 1 Februari sehingga 27 Februari. Okey, so hari ini ada lagi 4 hari sebelum berakhirnya. Hari ini hari Selasa, Rabu, Khamis. Tak, 3 hari. 3 hari. Sorry, 3 hari lagi sebelum berakhirnya Battle of Gadget. So apa yang menarik mengenai Battle of Gadget ni? Kita ada first prize, second prize, third prize dan juga 5 hadiah sagu hati. First prize adalah MacBook. Nombor 2, apa Harry? Asus ROG. Asus ROG, okay, nombor 3. Eh sorry, yang tu kan Battle of Gadget slash kan. So untuk ada promo. MacBook dengan Asus, boleh pilih salah satu and the one. Okay, atau. And then nombor 2, siapa lupa nombor 2. Okay, sekejap saya baru nak scroll ni. Nombor 2 bukan jam. Okay, yang pertama adalah Apple MacBook Air, okay, ataupun Asus ROG Strix G. Second prize adalah Oppo, Oppo. Ataupun tak perasan ni. Okay, nombor third prize adalah Samsung Galaxy. Hadiah yang sagu hati merupakan Apple AirPod ataupun Samsung AirPod tu. Okay, so kita ada lagi 3 hari dapatkan peluang ini. Okay, untuk anda menang. Kerana hanya depo 1,000 dan trade minimal 5 lot. Layak 5 lot untuk, total lah. Total 5 lot. Okay, layak untuk dapat satu tiket lucky draw ke Battle of Gadget. Dan kita akan umumkan pemenangnya, okay, sebenarnya dengan lucky draw ni pada hari Jumaat ini. So, tapi kita tahu lagi pukul berapa, kita akan update dekat Facebook Zero Market Malaysia. Alright, so dapatkan peluang ni, dapatkan insyaAllah kalau dia menjadi rezeki anda. Kalau tak ada rezeki, insyaAllah cuba lagi next month untuk kontes kita yang seterusnya. Tapi setiap penyertaan kita akan bagi satu free jersey eksklusif Zero Market. Sebab apa ya ni? Sebab Nas pakai jersey merah kita yang last month. Okay. So ramai yang PM Nas tanya, boleh lagi tak dapat jersey ni? Basically, Ibu boleh tunjukkan sikit. So di sebelah kiri, okay, di sebelah kiri Nas merupakan satu jersey, free jersey, lepas 1,000. So jersey dia ni lain macam sikit. Kalau bahasa kita ada konsep macam Itali sikit. Dia macam Gucci. Gucci sikit. So bagi saya, ini dia the first yang design dia. Kita di luar kotak lah, maksudnya kita buat, selalunya kita nampak kita ada stripe dan sebagainya. So kali ni di luar colour macam bulan lepas warna merah. So kali ni kita tak pakai langsung basic colour zero. Kita cuba keluar sikit dan ini yang terhasil dan bagi dia untuk kolektor-kolektor JC kena grab it sebab ini the first second lah, second yang mana orang kata lain dari yang lain. Lain dari yang lain. Okey. Dan sebelum tu, okey, tu tadi mengenai promotion dan kita ada satu lagi iaitu mengenai road tour Borneo. Ya, yeah, betul. Okey, road tour Borneo kita akan ke start minggu depan kita first tempat yang kita akan pergi adalah di Sabah. Sabah betul. Lepas tu kita akan ke Labuan dan juga Sarawak. Okey, di Sabah 4 hari bulan kita berada di Tawau.
yeah. Iaitu Borneo Royal Hotel. Okey, di seterusnya 5 Mac kita akan berada di Sandakan, The Pavilion Hotel. 6 Mac kita akan berada di KK, di Lintas Platinum Hotel. Dan kita akan ke Labuan pada 9 Mac di Palm Beach Resort and Spa. Lepas tu kita akan ke Miri Marriott Hotel 10 Mac. 11 Mac kita akan ke Bintulu Green Hotel and Suite. Dan juga hari yang terakhir kita akan berada di Kuching 12 Mac Merdeka Palace Hotel. Okey, so dapatkan berjumpa beramah mesra dengan kita. Okey, yeah. Boleh selfie dengan kita, boleh ambil gambar. Dan kita akan bagi satu NDB 30 kepada first client. Okey, dan juga satu percuma t-shirt Zero Market Malaysia. Dan katanya t-shirt kali ini t-shirt baru eh. Yeah, sangat berani. So dapatkan peluang ini. Jangan lupa contact BDM masing-masing atau mana-mana. Kalau pun ada account boleh register. Okey, dan secure your seat. Sebab katanya seat adalah sangat limited dan sangat terhad. Sebab ini okay. Adalah trip kita yang pertama kali. Yes. As a broker punya zero untuk ke Borneo adalah kali yang pertama. So grab lah yang nak buat asset IB, you are welcome. Kalau trader pun you are welcome sebab ini orang kata atas permintaan klien juga sebab selalu kalau tengok BDM akan buat road trip. Road trip semenanjung lah kan. Road trip semenanjung lah kan. Bila nak ke Borneo. So this time kita decide untuk orang kata ke Borneo. So kita cuba ramah mesra dengan orang sana. Okay, so pastikan berjumpa dengan kita, dengan tim kita. Okay, make sure secure your seat before late. Okay, dan kita akan terbang pada minggu depan. Okay, so itu saja daripada kami untuk minggu ini. Dan kita jumpa lagi minggu depan dengan topik yang lebih menarik. Okay, so jangan lupa Battle Gadget dan juga Road to Borneo. Assalamualaikum, have a good day everyone. Bye!